mengadakan resepsi pernikahan, upayakan yang seseri mungkin. Dan tolong jauhi kalimat, wong cobaan sekali saja kok. Dan awas hati-hati gara-gara takut besan. Ini gara-gara takut sama calon besan. Sama calon besan kok takut, kok hidup kok menakutkan begitu. Oh calon besannya harus begini, ya cari besan yang lain, kok repot. Wong syariat Nabi kok. Jangan mau mengadakan resepsi pernikahan dengan cara melanggar Allah, jangan. Ini biasanya gara-gara gak enak dengan calon besan ngikut. Harus aturan, kalau menikah begini aturannya. Saya ingin menikah dengan cara syar'i. Karena saya ingin malaikat rahmat mengiringi pernikahan ini sehingga doanya para ulama dikabul. Ulamanya banyak berdoa, di situ banyak pelanggaran syariat, gimana bisa dikabul? Anda istajabu lidzalik, ini akan dikabul, banyak dosa di situ. Maka semua yang mendengar suara ini, pernikahan sekali justru itulah undang malaikat rahmat. Cari keberkahan di balik pernikahan. Cara laksanakan dengan sesari mungkin. Jangan ada pelanggaran. Jangan dengar kata orang yang melanggar syariat. Oh, kata orang enggak kebiasaan. Jangan pakai kebiasaan yang jelek. Membuat kebiasaan yang bagus.